Halo guys, kita lihat video viral hari ini. Momen uji coba kereta cepat yang nantinya bisa tempuh Jakarta-Bandung 1 jam. Wih, sebelumnya 3-4 jam, ini hanya 1 jam ya. Wih, gila ini penampakan keretanya guys ya. Lebih cepat mana sama duit gajian? Nah makanya jangan ikut jangan kerja perusahaan dong. Cari bisnis sendiri dong, biar gajiannya nggak nunggu 1 bulan. Kalau BM seblak Rafael bisa PP nih, ya bisa beli seblak, beli cilok, martabak manis, belinya ke Bandung langsung balik lagi ya ke Jakarta ya. Gak sempet sarapan, orang ini effort lebih buat sarapan saat di motor ya, tapi nggak gitu juga kali bang. Nah bawa pupuk ya, sama nasi bungkus dimakan di jalan, ini manusia paling sibuk sedunia ini. Yang depan suapin juga ya, biar romantis lah, dikasih suapan pertama ya. Sebenarnya di kantongnya ada mie ayam itu ya, ada bakso, ada mie ayam, ada banyak lah pokoknya ya, makanan-makanan di dalam sakunya itu. Lama nggak muncul di sosmed, bocah ini kembali tampil dengan akhlak yang lebih baik. Wah ini viral ya. Nah ini guys, ternyata bocil ini udah lumayan gede ya setelah beberapa tahun ya. Gak kerasa meme-memenya dia ini sudah viral kemana-mana ya. Potret bocil kalau uang THR-nya gak disimpan mamanya, yang gak tertipu investasi potong ya. Full senyum mau beli Tamiya pakai duit lebaran. Iya dong, habis kerja 1 bulan ya, sekarang harus dipetik dapat gajian. Nah itulah guys berita-berita viral hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share. Sampai jumpa di video berikutnya guys.